Alright, Assalamualaikum. And alright, kita sekarang sedang bersiaran di dalam kereta sekarang menuju perjalanan ke apa? Wisma Iqbal. Wisma Iqbal. Adi Iqbal di Batu Pahat. Okey, nantikan kami di Batu Pahat pada pukul 9 malam ni. Okey, sekarang ni kita berada di Lebuh Raya Selatan, iaitu di Senawang sekarang. Senawang apa benda ni? Belum lagi dekat di Rasah. Okey, menuju perjalanan. Okey, jadi bersama dengan Mio. Kan? Okey, Mio, apa yang kau nak cakap? Sembang-sembang, Mio. Saya tak tahu nak kata apa. Dah tak tahu saya nak cakap apa pula. Ya. Saya jadi driver. Baik. Saya jadi cleaner. Saya jadi admin. Saya kena buat semua. Marketing saya kena buat, landing page saya kena buat. Sampai Zai. Mana budak lain? Dah tak ada. Aduh. Mana korang yang korang tengok ni siapa? Mana? Korang tak ada. Alright. Jadi kita akan berlangsung di Batu Pahat malam ni. Jadi kita saksikan untuk orang-orang di Batu Pahat. Kan, apa sah jalan jam tu? Orang nak balik. Nampak. Orang sekarang nak balik, nak bersedia untuk kerja esok pagi. Bukan kerja je, sebab apa? Budak-budak dah nak masuk sekolah sekarang. Minggu depan ni Khamis. Dua hari bulan masuk sekolah. Dua hari bulan kita orang ada dekat Kota Kinabalu, Sabah. Hari Rabu sebelum tu kita dekat Tasik Titiwangsa. Okey, take note semua gerila team. Jangan malas. Malas anda tak layak. Layak apa? Anda layak duduk rumah dengan bini, okey? Jangan geng-geng petabi. Sebab kata aman. Aman. Thank you Sifu Aman. Ada dia ajak kita guna GoPro. GoPro ni budak-budak je bro. Aduh, ya Aman, Aman. Kesian Aman. Aman. Aman, order GoPro depan Man nanti, okey? Jangan lupa. Thank you. Aman juga yang kena. Betul lah, mengenang kan sebab apa sekarang ni. Cuaca pun tadi panas ni, ni tiba-tiba pula dia apa? Dia redup, mendung. Betul lah. Dah nak masuk waktu maghrib dah, kita pun dalam perjalanan. Jalan-jalan, cek makan, pelan-pelan. Betul lah kan, kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Walaupun orang lain buat pun, tapi pelan-pelan kita buat juga. Kan, kita support kita punya team yang nak disupport, yang tak nak disupport kerana dah terlalu handal. Jadi kita nak cakap macam mana? Betul lah, kadang-kadang ada orang nak minta tolong, kadang-kadang ada orang tak perlu ditolong. Sebab apa, dia ada dia punya cara macam mana dia nak buat. Tapi baguslah kalau dia sebenarnya senang ya, apa benda pun kita buat. Kalau contohnya nak laju, kita bergerak solo kan. Kalau nak laju, kita bergerak solo. Tetapi kalau nak long lasting, kita bergerak secara kumpulan. Okey, bila bergerak secara kumpulan, dia punya volume lebih besar. Jadi kerja tu tak penat, dia lebih enjoy sikit daripada kita main solo. Jadi sebab apa, manusia ni banyak ragam dia. Kadang-kadang macam-macam dia orang nak buat. Faham tak? Ada yang nak buat cara dia, ada yang nak buat cara tu, ada nak buat cara ni. Tapi ikut masing-masing punya apa, masing-masing punya kemahuan lah. Ikut kebijaksanaan sendiri. Apa yang kita buat, kita cuma boleh nasihat. Kita nasihat, okay, kita bagi opinion, kita pendapat, apa yang kita boleh lakukan bersama. Sebab apa, dalam dunia network di Malaysia ni, dia tak terlalu besar sangat. Okay, kalau nak cakap gah sangat, terlalu power pun, bila kita tengok 4-5 tahun ke belakang, pusing-pusing muka-muka tu juga. Okay, cuma orang cakap ke arah mana yang mereka boleh membawa tim-tim masing-masing. Okey, sebab apa sekarang ni tengah buat projek e-commerce, ramailah yang tengah buat e-commerce. Lepas tu besok projek kerajaan atas, apa ni, kerajaan langit atas kan, nanti buat juga kerajaan langit atas, kerajaan bawah tanah, buat juga kerajaan bawah tanah. Jadi masing-masing memerlukan masing-masing. Jangan ada apa tu, perasaan iri hati kan, kecil hati. Sebab apa, masing-masing mempunyai pilihan macam mana dia orang nak buat.
macam mana dia orang nak. Itulah orang cakap dia nak berhubung dengan tim yang mana dia orang punya yang mudah untuk dia orang. Okey, macam kita gerila, gerila memang dah ditubuhkan daripada 4 tahun yang lepas. Okey, daripada gerila kita buat B Club bersama dengan gerila Bitcoin. Okey, kita berjalan sampai orang cakap kita buka asosiasi. Lepas tu sekarang ni kita berbalik-balik kepada gerila 199. Okey, tapi itulah macam orang cakap, only the man, apa, only the strong standing lah. Maksudnya sebab apa kita tak boleh nak paksa orang. Ada yang nak ikut, ada yang tak nak ikut. Tapi cara macam mana kita nak educate orang, selalu kita kena embrace ataupun excel dengan cara-cara yang paling latest. Sebab apa, the business right now dalam dunia sekarang, kalau kita tengok balik, semua dia ikut trend tau, bukan ikut apa yang kita suka. Betul lah, kadang-kadang apa yang kita suka, trend tu tak suka apa yang kita suka. Ha, betul lah atau tidak. Macam contohnya, kalau ingat dulu bila kita dah banyak sangat kena scam, kita buat-buat projek-projek kena, asyik kena scam je. Tapi kita tak salahkan projek tu nak scam kita. Sebab apa, kita ikut trend. Okey, jadi trend tu berlaku secara orang cakap asal-usul je kita dah periksa tapi kena scam juga, kita harus meneruskan kehidupan. Jadi kita cari apa trend yang terbaru dalam bisnes. Okey, currently macam e-commerce. That mean bila kita bermain dalam e-commerce, kita kena belajar e-commerce tu apa. Jadi yang bagus je bila kita ikut business ikut trend, kan, dia akan jadi membuatkan kita punya pemikiran akan ikut. Kita tahu di mana loophole yang apa yang kita nak buat. Betul tak? Betul. Ha, okay. Jadi macam Mio, kita pun dah sama-sama dalam masa 4 tahun pahit maung, apa tu orang cakap, turun naik, kena kencing hidup-hidup, kan. Tapi hidup harus diteruskan, kan. Daripada kita nak cerita pasal orang buat apa, kita jalan terus je lah. Betul lah, kan. Sebab apa yang paling penting sekali ni, kan, kita nak bagi makan dekat keluarga kita. Kalau kita sendiri okay, tak boleh nak bagi apa, Mio? Food. Kita sendiri tak boleh get ready the food on the table untuk family kita, kita pun sendiri akan problem. Jadi apa yang harus kita buat, hidup harus diteruskan. Kerja kena buat ikut bidang masing-masing yang mana yang suka dia nak buat. Faham atau tidak? Ada orang kalau ikutkan kita masa kita jatuh dulu, kita jatuh sekarang pun, kita nak pick up balik bit by bit, slow by slow, still slow and steady ya. Ingat dulu dah jual goreng pisang ni tau, bila dah tergolek itu, jual goreng pisang ke, jual apa tu, Tonggas, Brio, kan, apa orang ni, tempe goreng ke, tempe potong nipis-nipis tu.